Nah, ada Dwi Nugro kembali, sang ada Redika kembali, masuk kembali Redika, Quickball dan servisnya di sana ancar lepas sudah, prinsipnya libero, umpan tarik kembali Quickball, namun gagal satu variasi Quickball dan pecah telur untuk tim Fogas 1-0. Ya, kembali di sana masih di tangan Anjar, lepas dah satu floatingnya Anjar, kembali risiknya libero, umpan tarik dan masih terbaca, ada libero, penyelamatan dari belakang tercover, namun sayang sekali cover yang kurang sempurna dari pendowo Bagas tadi, kembali membuka keunggulan untuk tim Fogas 2-0. Masih di tangan Anjar, lepas sudah satu servis Anjar di sana, risiknya Kurniawan, umpan tarik, gerak tipu, terbaca, Anjar, penyelamatan saja, luar biasa, satu spek dari anak-anak Fogas, mampu dimentangkan oleh tim Pendowo, membuka angka untuk Pendowo, 1-2. Di sana Cito Anggono, satu servis Cito lepas dah, risiknya di sana, umpan tarik kembali, dan satu spek yang keras dari anak-anak Fogas ngosos, kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 2-0. Ya, kembali satu servisnya di sana lepas sudah, risiknya libero, Anjar ambil alih serangan, Quickball luar biasa, satu spek keras dari Trianto, menyumbang angka untuk Fogas 3-2. Di tangan nomor punggung 1 dari Fogas, Anto, satu servis Anto lepas sudah, risiknya di sana kurang sempurna, umpan tarik kembali Kurniawan, namun sayang sekali pengamatan bola yang kurang sempurna dari Kurniawan, kembali membuka keunggulan untuk tim Fogas 4-2. Ya, di sana kembali satu servisnya Anto, kembali lepas sudah dan satu risiknya kurang sempurna, penyelamatan saja di sana Kurniawan, masih terbaca, penyelamatan di sana Anto, kembali libero mentralisir, umpan tarik kembali, luar biasa, satu spek ngosos dari anak-anak Pendowo melalui Dwi Nugroho, kembali menyumbang angka untuk Fogas 5-2. Masih gini di tangan Anto, lepas dah satu floatingnya, risipnya libero, umpan tarik kembali Cito, kembali satu spek mampu dihadang, ada Anjar kembali satu spek, masih mampu terhalau kembali, namun sayang sekali haluan bola yang kurang sempurna dari anak-anak Pendowo melalui nomor punggung 9 di sana ada Dito, kurang sempurna, kembali menyumbang angka untuk Fogas 6-2. Masih gini Anto, lepas dah satu floatingnya, risipnya di sana ada Cito, umpan tarik kembali, luar biasa, satu spek keras dari Dwi Nugro, menyumbang angka untuk tim Pendowo 3-6. Di sana Bagas konsentrasi, satu servisnya di sana Bagas, lepas sudah Bagas, risiknya libero, ada Anjar ambil alih serangan, kembali luar biasa, masih tertahan, kembali ambil alih serangan dari anak-anak Pendowo, terhalau kembali di sana Kurniawan, penyelamatan saja libero, Anjar ambil alih serangan, luar biasa terbentangkan kembali, Kurniawan angkat cewek sana, Kurniawan kembali dan luar biasa, satu spek dari Kurniawan menyumbang angka untuk Pendowo 4-6. Masih di tangan Bagas dari Pendowo nomor 8, satu servis Bagas lepas sudah, risiknya di sana ada Anjar, umpan tarik kembali, satu spek yang gagal dari Enggar, kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 5-6. Masih di tangan Bagas kembali, konsentrasi satu servis Bagas di sana lepas sudah, risip yang kurang sempurna dari Anto, kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 6 melawan sama dan meeting rien, satu servisnya di sana Bagas lepas sudah, risipnya libero, ada Anjar umpan tarik kembali, satu blessing masih mau diselamatkan, kembali ambil alih serangan Kurniawan, luar biasa dan kembali mampu menyumbang angka untuk tim Pendowo Jarum 7-6. Masih di tangan Bagas, konsentrasi senang, satu servisnya Bagas lepas sudah, namun sayang sekali satu servis ngosos dari Bagas menyumbang angka untuk Fogas 7-0. Di tangan nomor punggung 7 dari Fogas ada Trianto, lepas sudah satu servisnya Tri, risipnya di sana Kurniawan kurang sempurna, gerak tipu, namun sayang sekali foul yang dilakukan oleh anak-anak Fogas, kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 8 melawan 7.
Di sana bersiap melakukan satu serangan nomor punggung 6 dari Pendowo, Dwi Nugroho. Satu servisnya Jamset Dwi lepas batu. Wey, risipnya kurang sempurna dari nomor punggung 1 Anto tadi, kembali menyumbang angka untuk Pendowo 9-7. Ya, masih gini di tangan Dwi Nugroho kembali. Satu Jamset servisnya Dwi Nugroho lepas sudah. Risipnya Anto kembali. Ada ajar umpan tarik. Luar biasa. Satu spek keras dari Enggar kembali menyumbang angka untuk Fogas 8-9. Di sana nomor punggung 8 dari Fogas. Konsentrasi Rubianto lepas sudah. Satu risipnya libero umpan tarik kembali. Luar biasa. Satu variasi tumpuk dari anak-anak Pendowo kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 10-8. Di tangan nomor 7 Kurniawan di sana. Konsentrasi. Satu servis Kurniawan lepas sudah. Satu risipnya libero ajar ambil alih serangan kembali. Satu spek keras ngosos dari anak-anak Bogas melalui Enggar tadi. Kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 11-8. Masih di tangan Kurniawan. Satu servisnya lepas sudah. Risipnya libero kembali. Umpan tarik kembali ajar. Dan kembali membuka angka untuk tim Fogas 9-11. Ya, di sana nomor punggung 10 dari Fogas Enggar. Satu servis Enggar lepas sudah. Risipnya libero. Umpan tarik kembali quick ball. Terhalau kembali penyelamatan bola. Di sana ajar umpan tarik dan luar biasa. Satu variasi yang cukup jeli dari ajar tadi. Kembali menyumbang angka untuk Fogas 10-11. Masih gini anak-anak Fogas. Enggar, satu servis lepas dari Enggar. Risiknya di sana ada Dwi Nugroho. Kembali satu spek keras dari anak-anak Pendowo melalui nomor punggung 9 dari Dito. Kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 12-10. Ya, kembali di sana nomor punggung 12 dari Pendowo Trianto. Satu servisnya lepas sudah. Risipnya libero ajar ambil alih serangan dan kembali satu spek yang cukup keras dari Anto kembali menyumbang angka untuk tim Fogas 11-12. Di sana nomor punggung 2 dari Fogas Huta lepas sudah. Satu servisnya risipnya libero kurang sempurna. Gerak tipu dan luar biasa gerak tipu yang cukup cerdik dari Trianto kembali menyumbang angka untuk Fogas 12-12. Kembali masih di tangan nomor punggung Huta. Lepas sudah satu servisnya. Risipnya kembali libero. Umpan tarik. Penyelamatan saja. Dan masih tercover. Masih di sana. Ada siapa di sana? Umpan tarik. Kurniawan dari belakang. Terhalau kembali ajar. Quick ball. Masih terpentangkan libero. Kembali penyelamatan saja. Blessing maksudnya. Masih. Umpan tarik. Luar biasa. Satu spek keras ngosos. Dari anak-anak Fogas. Melalui Anto. Kembali penyumbang angka. Untuk tim Pendowo. 13-12. Di tangan nomor punggung 9 Dito Cahya Pratama lepas sudah. Satu floatingnya Dito, risipnya libero ajar kembali ambil alih serangan dan luar biasa. Satu spek dari anak-anak Fogas melalui Anto menyumbang angka untuk tim Fogas 13-0. Ya, kembali satu servisnya di sana lepas sudah. Risipnya libero umpan dari Cito kembali satu spek yang kurang sempurna dari Dito Cahya kembali menyumbang angka untuk Fogas 14-13. Di sana Anjar sang leader dari Fogas konsentrasi. Satu servis Anjar lepas sudah ajar. Satu risik yang kurang sempurna penyelamatan libero terjadi rally ajar ambil alih serangan kembali satu spek yang gagal dari Anto kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 14-0. Di tangan Cito Anggono satu servis lepas sudah. Cito dibiarkan saja. Satu servis ngosos dari Cito kembali menyumbang angka untuk Fogas 15-14. Di tangan nomor punggung 1 Anto satu servisnya Anto di sana lepas sudah. Anto risipnya di sana wow luar biasa. Satu risip yang kurang sempurna mampu menghasilkan satu angka untuk tim Pendowo 15-0. Kiri di tangan Bagas
dari Pendowo. Satu servis lembaga Bagas, receive-nya Anto di sana. Anjar ambil lesnya 1 spek, namun gagal. 1 spek dari Rupianto kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 16-15. Masih gini di tangan Bagas kembali. Satu servisnya Bagas di sana lepas sudah. Dibiarkan saja. Satu servis nosers dari Bagas menyumbang angka untuk Fogas 16 sama. Di tangan nomor 7 Trianto. Satu servisnya Tri lepas sudah. Tri receive-nya Kurniawan. Ambil alih serangan. Apa yang terjadi? Tampaknya satu variasi quick ball yang kurang sempurna dari nomor punggung 12 Trianto tadi kembali menyumbang angka untuk Fogas. Masih di tangan Trianto, lepas sudah, satu risiknya di sana, umpan tarik kembali, dan luar biasa, satu spek menyilang dari Dwi Nugro, kembali penyumbang angka untuk tim Pendowo, 17 sama. Ya, masih gini, ada Dwi Nugro, jumpset service lepas satu, hey, risiknya libero, ada Ajan, ambil alih serangan, dan luar biasa, satu spek keras dari Enggar kembali menyumbang angka untuk tim Fogas 8-17. Rally saat kita di set yang pertama ini antara Fogas menghadapi Pendowo. Masih gini di tangan nomor 8 dari Pendowo, Rupianto lepas sudah satu servisnya, risiknya di sana, umpan tarik, Cito masih tertahan, kembali penyelamatan Enggar, masih terpentangkan kembali ada Kurniawan, ambil alih serangan anak-anak Pendowo, masih ada libero, ambil alih kembali, luar biasa, satu spek keras dari Kurniawan tidak mampu dibendung dengan sempurna dan kembali menghasilkan poin untuk tim Pendowo 18 sama. Ya, tampaknya pergantian pemain dari tim Pendowo di mana nomor punggung 10 Cito Anggono ditarik keluar digantikan nomor punggung 11 Rendika. Ya, masih gini di tangan nomor punggung 7 Kurniawan. Satu servis Kurniawan kepada Kurniawan, receive-nya libero, anjar, ambil alih serangan, kembali, satu spek masih mampu dimentangkan, ambil alih serangan Rendika, masih tertahan, kembali, satu spek yang cukup keras, dari anak-anak Pendowo, melalui Dito, menyumbang angka untuk tim Pendowo, 19-18. Ya, masih di tangan nomor punggung 7 Kurniawan. Lepas sudah satu servisnya, receive-nya libero kembali, ada anjar, umpan tarik kembali, dan tampaknya foul yang dilakukan oleh anak-anak Pendowo kembali menyumbang angka untuk Fogas 19 sama. Di sana nomor punggung 10 Enggar dari Fogas lepas sudah satu servisnya dan wow kembali membuahkan poin untuk tim Fogas 20-19. Kembali di sana nomor punggung 10 Enggar lepas sudah satu servisnya Enggar, receive-nya libero, Rendika umpan tarik, namun sayang sekali satu variasi yang kurang sempurna dari anak-anak Pendowo menyumbang angka untuk tim Fogas 21-19. Satu servisnya di sana ada Enggar, umpan tarik kembali Kurniawan, masih mampu termentahkan kembali, satu defense yang cukup cantik dari Pendowo, satu spek keras masih terhadang kembali, ada anjak di sana dan kembali luar biasa, satu serangan 3 meter dari anak-anak Fogas melalui Enggar, kembali membuka keunggulan untuk tim Fogas 22-19. Masih di tangan Enggar, satu servis kepada Enggar, satu risik dari libero kurang sempurna, kembali Kurniawan mampu termentahkan, penyelamatan saja Enggar, kembali tertahan Rendika, ambil alih serangan dan luar biasa, satu spek keras dari nomor punggung 9 Dito Cahya kembali menyumbang angka untuk Pendowo 20-22. Ya, di sana Trianto dari Pendowo, satu servisnya Tri lepas dah Tri, receive-nya libero, ajar ambil alih serangan, kembali satu spek yang cukup keras dari Anto menyumbang angka untuk Fogas 23-20. Kini di tangan nomor punggung 2 dari Fogas Huda, konsentrasi kembali, satu servis dia di sana Huda pada Huda, receive-nya Kurniawan, Rendika ambil alih serangan, masih terhalang kembali oleh Samida blocker dari Fogas, Rendika gerak tipu terbaca dan luar biasa, gerak tipu dibaca oleh gerak tipu dari Fogas kembali menyumbang angka untuk Fogas, set point 24-20, meeting meneng.
dalam roda. Risipnya Kurniawan, Rendika gerak tipu terbaca. Namun sayang sekali pembacaan bola yang kurang sempurna dari Rubianto. Kembali menyumbang untuk tim Pendowo 21 set point. Di sana nomor punggung 9 Dito Cahya Pratama. Satu servisnya Dito lepas dari Dito. Dibiarkan saja. Satu servis ngosot dari Dito menutup kemenangan untuk tim Fugas dengan skor 25-21. Prinsipnya libero, lancar umpan tarik. Luar biasa. Satu variasi tumpul dari anak-anak Fugas membuangkan hasil pecah telur untuk kosong. Servisnya di sana, Anto lepas Anto, risiknya libero, Rendika ambil oleh serangan, satu spek keras dari Hardian Anwar kembali menyimpan angka pecah telur untuk Pendowo, satu sama. Ya kembali ada Bagas, satu servisnya Bagas lepas ada Bagas, satu risiknya libero, anjar ambil oleh serangan dan kembali satu spek. Terperangkap oleh sang middle blocker dari Pendowo. Kembali menyimpan angka untuk tim Pendowo 2-1. Masih gini di dalam Bagas. Satu servisnya lepas dari Bagas. Kembali satu servis ngosos dari Bagas. Menyimpan angka untuk Fugas 2-2. Ini di tangan nomor punggung 7 Trianto. Satu servisnya lepas dari Tri. Risinya kurang sempurna. Rendika ambil alih serangan dan kembali tergurung. Satu spek dari anak-anak Pendowo melalui Dwi Nugro menyumbang angka untuk Fugas 3-2. Kembali di sana satu servisnya Trianto lepas dah risip yang kurang sempurna, masih mampu selamatkan. Di sana ada Anto gerak tipu, masih terhalo. Ada Rendika ambil alih serangan, kembali terhadang. Ada Ajar satu spek keras dan masih mampu terbaca. Penyelamatan saja di sana Anto, masih Ajar satu spek keras, masih mampu terhalang kembali. Satu spek masih terhadang. Libero Pendowo kembali membangun serangan, namun sayang sekali menyentuh Firnet dari anak-anak Fugas menyumbangka untuk tim Pendowo 3-3. Di sam-sam senyap Dwi lepada Dwi, risiknya libero anjar kembali. Satu spekras terhalang. Rendika ambil alih serangan dan luar biasa. Satu spekras dari Dito kembali menyumbangka untuk tim Pendowo 4-3. Ya di sana Dwi Nugroho satu jam set servisnya lepada Dwi, risinya dari Anto kembali libero, penyelamatan saja di sana Rendika ambil alih satu serangan dan luar biasa. Satu corner track yang cukup kencang dari Dito kembali menyumbangka untuk tim Pendowo 5-3. Dwi di sana lepada Dwi, satu risinya Anto di sana anjar ambil alih serangan. Satu spek keras dibiarkan saja. Satu spek keras ngosot dari anak-anak Nugroho. Satu jam set servisnya lepas Dwi. Satu risinya libero anjar kembali Anto, masih mampu termentahkan. Namun sayang sekali tidak mampu dihalo dengan sempurna. Dan poin untuk tim Fugas 4-6. Di sana nomor punggung Yanto diserang kepada Yanto, risiknya libero, Rendika ambil alih serangan dan kembali satu spek yang cukup keras dari anak-anak Pendowo menyumbang angka kembali untuk tim Pendowo 7-4. Masih gini di tangan nomor punggung 5 Anwar, satu servisnya Anwar kepada Anwar, satu servis es dari Anwar kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo. Servis lepada Anwar, risiknya libero, ada Anjar, ambil alih satu serangan spek, dan luar biasa, satu spek keras dari Enggar, kembali menyumbangkan untuk Fugas, 5-8. Siap lakukan satu serangan di sana Enggar, lepada satu servisnya Enggar, risipnya libero kembali Rendika, quick ball dan luar biasa. Satu quick ball dari anak-anak Pendowo melalui Trianto kembali menyumbang angka untuk Pendowo 9-5. Trianto kembali dari Pendowo lepada satu servisnya, risipnya di sana ada Enggar, penyelamatan saja, masih tercover. Penyelamatan kembali ada Anjar di sana, Anto kembali satu spek, namun sayang sekali satu spek dari Huta Ngosos kembali menyumbangkan untuk Pendowo 10-5.
Ya, Trianto kembali dari Pendowo. Satu servisnya lepas. Tri, risipnya diserang. Ajar kembali, ambil serangan Anto. Luar biasa. Satu spek keras dari Anto. Menyumbang angka untuk Fugas. 6-10. Rauta, risipnya libero kembali. Redika, ambil lagi satu serangan. Ada siapa di sana, tertahan kembali. Satu penyelamatan, masih tercover. Redika, gerak tipu. Dan luar biasa. Satu gerak tipu dari Redika. Kembali menyumbang angka untuk Pendowo. 11-6. Yang tertinggal leading 5 angka, anak-anak Fugas dari Pendowo. Masih gini, satu servisnya di sana Dito Lepanda. Namun sayang sekali, satu servis error dari Dito. Menyumbang angka untuk Fugas. 7-11. Nomor punggung 6 dari ini. Fugas, Anjar, lepas dari satu servisnya Anjar di sana, risipnya libero, Redika, umpan tarik kembali, satu variasi kuit yang kurang sempurna, dari anak-anak Pendowo melalui Bagas, kembali menyumbang angka untuk Fugas, 8-11, masih di tangan sang leader, Anjar, lepas dari satu servisnya, kembali satu servis ngosot dari Anjar, menyumbang angka untuk tim Pendowo, 12-8. Ya, kembali di sana Redika. Satu servis Redika kepada Redika. Risipnya di sana ada luar biasa. Namun sayang sekali, pengembalian bola yang kurang sempurna dari anak-anak Fugas menyumbang angka untuk tim Pendowo. 13-8. Masih Redika kembali. Satu servisnya lepas dah. Risipnya libero. Ada Ajar. Umpan tarik kembali. Satu spek masih terhadang. Kembali penyelamatan di sana. Pelan saja menetralisir. Oh, miskomunikasi antara libero Fugas dan rekannya tadi oleh saudara nomor 10 Enggar dan menyumbang angka untuk tim. Satu servisnya lepas dah. Risipnya libero. Ajar. Ambil lagi satu serangan. Masih termentangkan. Kembali ada Anto. Ajar. Kembali di sana Anto. Sayang sekali. Satu spek keras ngosot dari Anto. Menyumbang angka untuk tim Pendowo. 15-8. Ya, kembali Redika. Satu servis lepas dah Redika. Risipnya libero kembali. Ajar. Luar biasa. Satu variasi yang cukup sempurna yang dilakukan oleh Trianto dari Fugas. Kembali menyumbang angka untuk Fugas. 9-15. Di sana nomor 1 Anto dari Fugas. Satu servis lepas dah Anto. Risipnya di sana kembali Redika. Satu spek keras menyilang. Namun sayang sekali satu spek dari Anwar kurang sempurna dan kembali menyumbang angka untuk Fugas. 10-15. Di sana nomor 1 Anto. Satu servisnya kepada Anto. Rekep-rekep banter baline. Kembali menyumbang angka untuk Pendowo. 16-10. Ya, di sana satu servisnya kepada Bagas. Risipnya libero. Ajar kembali ambil serangan quick ball dan kembali satu quick ball dari anak-anak Fugas melalui Trianto menyumbang angka untuk Fugas. 11-16. Ya, kembali di sana ada Trianto lepada satu servisnya risipnya di sana kembali Redika ambil alih serangan gerati bu masih terbaca Anto ajar kembali satu spek keras dan masih mampu terhadang ada Redika kembali masih mau diselamatkan namun sayang sekali defense yang kurang sempurna dari Anto kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo 17-11. Ya, kembali di sana anak-anak Pendowo jumpset servisnya lepas sudah satu risipnya Anto di sana Anjar umpan tarik kembali namun sayang sekali satu spek yang lemah dari Rubianto menyumbangkan untuk tim Pendowo 18-11. Pergantian pemain dari tim Fugas di mana nomor punggung 8 Ruby ditarik keluar digantikan nomor punggung 5 Jibril. Ya, kembali satu servisnya anak-anak Pendowo dan satu servis ace dari anak-anak Pendowo melalui Dwi Nugroho menyumbang angka kembali untuk tim Pendowo. Masih gini di tangan Dwi Nugroho. Satu jumpset servisnya lepas satu. Risipnya Anto di sana ajar. Masih termentangkan. Libero di sana Randy ambil alih serangan dan luar biasa. Satu spek keras dari Gito kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo. 20-11. Masih hidup bro, jumpset servisnya lepas satu, dibiarkan saja, jumpset servis dari Dwi, menyumbang angka untuk tim Pendowo, 21-11.
Masih kini di tangan Dwi. Satu jam servisnya Dwi Nugroho lepas sudah dan kerekep-kerekep banter Bali deh. Menyumbang untuk Fugas 12-21. Ya, di sana ada Jibril, pemain yang baru masuk dari Fugas. Satu servis Jibril lepas, Jibril. Satu risik yang kurang sempurna dari Anwar. Kembali menyumbang untuk Fugas 13-21. Masih di tangan nomor 5 Jibril. Satu servisnya lepas udah. Satu risiknya di sana. Ada Rendika kembali. Satu spek keras dari anak-anak Pendowo melalui Anwar menyumbang angka untuk tim Pendowo 22-13. Di tangan Anwar sekarang bangun satu serangan lepas udah satu servisnya Anwar risiknya libero. Ancar kembali. Satu spek yang gagal dari anak-anak Fugas menyumbang angka kembali untuk tim Pendowo 23-13. Dan kembali satu servisnya di sana Anwar lepas udah risiknya Anto kembali umpan tarik ajar masih terbaca di sana Redika ambil oleh satu serangan dan mampu dimentangkan dengan sempurna oleh anak-anak Fugas. Kembali menyumbang angka untuk Fugas 14-23. Di sana nomor punggung 10 dari Fugas Enggar lepas dari satu servisnya kembali. Wow, namun sayang sekali satu variasi yang kurang sempurna yang dilakukan oleh Randy tadi kembali menyumbangkan untuk Fugas 15-23. Masih di tangan Enggar lepas dari satu servisnya Enggar risiknya libero. Randyka kembali satu spek keras mampu tertahan. Ada Enggar di sana. Anto masih terbentangkan. Randyka kembali satu spek masih tertahan juga di sana. Anto mencoba dan namun apa yang terjadi? Masih rally terjadi. Ada Redika kembali satu spek keras meledos dari anak-anak Pendowo melalui Dito menyumbang angka untuk tim Pendowo set point 24-15. Ya, di sana Trianto dari Pendowo. Satu servisnya lepas sudah Tri. Risinya di sana Jibril. Ada ajar Anto sangat-sangat keras. Spek dari Anto menyumbang angka untuk Fugas 16 set point. Nomor punggung 2 dari Fugas Huta. Satu servis Huta lepas Huta. Risiknya libero dari Pendowo keras sempurna. Redika kembali satu spek keras dari anak-anak Pendowo Dito kembali menyumbang angka untuk tim Pendowo dan mengakhiri jalannya set yang kedua untuk kembali.